Halo, berjumpa kembali bersama Uni Painting. Oke, ini adalah gudangnya kita. Di sini adalah motor-motor yang sedang diperbaiki. Belum ada dana, jadi disimpan di ruang ini dulu. Ini adalah hasil-hasil dari pemecatan saya. Belum dipakai-pakaiin ke motor. Oke. Di skip aja, kita akan membuat sebuah tutorial sederhana. Ini bahannya batok Jupiter MX. Kita akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat efek gelembung yang dibuat oleh cat atau di kreasikan dari sebuah cat yang menyerupai efek gelembung. Ini udah dipoksi, kita akan dasarin dulu dengan warna putih. Oke, simak videonya. Oke, ini udah kita dasarin dengan warna putih. Kita tunggu kering. Kita jemur dulu sekitar 5 menit, 10 menit. Kita jemur 5 menit sampai 10 menit. Kemudian kita siapkan alat pendukung lainnya. Oke, kita bisa cari alat pendukung lainnya dari botol bekas. Kita akan ambil dari botol aqua ini. Ini botol bekas. Kemudian botol bekas ini nanti di atasnya akan kita kasih lubang. Oke. Nah, kita lubangi botol ini. Dan atasnya kita kasih lubang beberapa biji aja. Nah, kayak gini. Ini udah dilubangin. Ukurannya bebas lah, mau pakai ukuran berapa aja. Nah, untuk membuat efek gelembung ini, kita harus mengecat pada saat panas agar nanti dari penguaian dari airnya itu cepat kering. Jadi kita tunggu kering dulu catnya, kemudian nanti kita sebrot pakai air biasa ini, yang udah botol aqua yang udah kita bolongin, kita sebrot di atasnya. Oke, prakteknya seperti ini langsung. Ini botol aquanya kita kasih gini-gini doang. Nih. Tuh. Oke. Kita sebrot-sebrot gini doang dulu. Ini ada bekas bercak-bercak airnya ini. Kemudian kita siapkan cat warna apa aja, kalau mau warna biru bisa, warna light. Lah, warna lainnya juga bisa. Saya saat ini pakai warna biru. Oke, kemudian kita kasih cat perlahan biar gelembung-gelembungnya tidak pecah. Nah, seperti ini. Anginnya jangan terlalu kencang biar nanti tidak pecah si air ininya.
Dan kemudian kita tunggu benar-benar sampai kering, sampai airnya nanti udah mulai agak hilang, baru kita bersihkan. Oke, jadi kalau udah kita semur-semur pakai air, kemudian kita timpa dengan cat. Karena ini pakai dasarannya putih, jadi kalian bisa mengekspresikannya dengan warna lain. Kalau saya ini pakai warna biru, jadi biar kelihatan kayak airnya, efek gelembung airnya. Jadi kalau udah ditimpa warna biru, kita biarkan aja si gelembung-gelembung airnya itu sampai kering seperti ini. Oke. Ini udah kelihatan motifnya, tinggal kita naik clear. Nanti jadinya seperti apa kalau udah di clear, dilihat, simak langsung. Oke, dan ini adalah hasil dari efek bubble atau efek gelembung air yang saya tutorialkan di bengkel Unipainting atau di channelnya Unipainting Garage ini. Tutorialnya sangat mudah, semoga bermanfaat buat kalian, dimana kalau nanti ada konsumen yang minta dibuatkan efek seperti ini sangat mudah. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe channelnya Unipainting Garage. Sampai berjumpa di tutorial-tutorial airbrush berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.